Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma salli sadrana bi faidil imani bik wa jamil tawakkali alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, jemaah sebuah masjid Al-Huda rahimakumullah. Alhamdulillah, tuh alhamdulillah. Mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim sampai dengan syuruk, insya Allah. Baik, sekalian kita lanjutkan kajian kita, kitab Tazkiyatun Nufus. Memasuki tema tentang doa atau keajaiban doa. Jadi setelah kemarin atau bulan lalu kita membahas mengenai keajaiban dari istighfar, ya, alangkah luar biasanya apabila kita bisa membiasakan istighfar dalam keseharian kita, maka ini akan mendatangkan banyak perubahan di dalam hidup kita, bukan hanya di akhirat, tetapi yang lebih penting adalah di dunia. Ada sekarang ini satu terapi, ya, terapi yang artinya sudah ada yang membuktikan, ya, khususnya bagi yang kesulitan memiliki momongan, ya, atau anak, itu supaya suami istri itu hujan-hujanan setiap saat ada hujan, malah hujan-hujanan dua-duanya. Saya ditanya, kok bisa begitu? Iya kan, hujan adalah rahmat, hujan itu mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan. Anak adalah bagian dari rahmat Allah, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau mengalami kesulitan atau kemandulan, ya suami istri hujan-hujanannya nanti insya Allah akan dimudahkan untuk memiliki momongan. Dan ternyata sudah banyak yang membuktikan. Apa hubungannya sih antara hujan dengan kesehatan reproduksi? Ya mungkin tidak ada secara langsung, tetapi itu adalah contoh hidup mencari keberkahan. Ya. Yang dicari berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak orang itu di dalam menggapai mimpi-mimpinya di dunia itu melupakan keberkahan, ya. Melupakan rahmat Allah, pertolongan dari Allah. Istilahnya tos-tosan, ya. Istilahnya dia punya akal, dia punya pendidikan, dia punya pengalaman, dia punya otaknya diputar, ya, diberdayakan untuk mengatasi segala problematika hidupnya. Apakah itu salah? Ya enggak salah. Tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya sang penentu segalanya
yang bisa mengubah segala-galanya, yang bisa mengijabah segala doa, yang bisa membelokkan atau mengarahkan takdir kepada takdir yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga mestilah kita berupaya memadukan antara ikhtiar kita yang sehebat-hebatnya ya, dengan tidak lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mintalah kalian semuanya kepadaku, berdoalah kalian semuanya kepadaku, pasti aku ijabah untuk kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Fa amarallahu azza wa jalla bidu'ai. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berdoa. Wa wa'adana bil ijabah, dan Allah menjanjikan kita semuanya bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akiba bi qaulihi azza wa jalla, kemudian disusul dengan setelah ayat itu yaitu ud'uni astajib lakum, disambung dengan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadanya, di antaranya doa, orang yang tidak mau berdoa, tidak butuh untuk berdoa, merasa tidak perlu berdoa, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi ayat ini Bapak sekalian menjelaskan bahwa orang yang tidak mau berdoa, sengaja tidak mau berdoa, enggan berdoa, itu termasuk kategori apa? Yastakbiruna. Orang yang sombong, orang yang menyombongkan dirinya. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Kalau dibalik, kalau dia banyak doa, maka insya Allah penyakit kesombongan akan luruh dengan sendirinya manakala dia bisa menghayati apa makna berdoa itu. Subhanallahil azim dzil karam, dzil karamil fayyad al-judi al-muntatabi', ya Maha Suci Allah yang Maha Agung, yang memiliki kemuliaan, yang berlimpah ruah rahmat dan berkahnya, yang begitu penyantun kepada hambanya, susul menyusul tiada hentinya. Ya, maksudnya Allah karena apa? Ja'ala su'ala 'abdihi li hawa'iji wa qodoi ma'aribi ibadatan lahu. Apa di antara bentuk nikmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya? Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan permintaan hambanya, doa dari hambanya ini yang tujuannya untuk memenuhi hajat hidupnya dan untuk menyelesaikan atau mengeluarkan dirinya dari segala kesulitan hidupnya, permintaan seperti itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, minta oh kamu kepadaku. Nah, mintanya sendiri itu merupakan bentuk ibadah. Kan luar biasa. Bagaimana? Apa ada manusia itu yang sampai kepada mikir seperti itu, ya? Kalau ada orang minta kepadaku, maka saya akan kasih pahala. Akan saya kasih reward, akan saya kasih apresiasi kalau ada yang mau sambat kepada saya, minta kepada saya. Apa ada manusia kayak begitu? Ya kalaupun ada ya mungkin sejuta satu gitu. Tidak lazim ya. Wa talabuhu minhu wa dhammuhu ala tarki bi ablagi anwa'i dhammi. Dan Maha Suci Allah yang telah menjadikan bernilai pahala orang yang meminta kepadanya. Ya, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala mencela
ya, kepada siapa yang tidak mau berdoa, meninggalkan doanya. Biablagi anwa'i dhammi, dengan segala bentuk penghinaan, celaan, ya. Faja'ala mustakbiran alaihi, dan Allah menjadikan orang yang tidak mau berdoa kepadanya masuk kategori orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi ini doa ini Bapak sekalian merupakan hal yang sangat ajaib, ya. Sudah menjanjikan solusi, yaitu apa, Allah pasti akan mengijabah. Sudah seperti itu saja sudah luar biasa, ya. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh anak manusia yang memimpikan masa depan yang lebih baik, yaitu apa, yang lebih daripada bahwa doa-doanya tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun hanya itu saja, itu sudah lebih dari cukup, kan? Tetapi Allah tidak hanya itu yang dijanjikan kepada orang yang mau berdoa, yaitu apa? Malah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan apa? Dalam Sunan At-Tirmidzi, tadi itu tentang ud'uni tadi, itu dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, ya. Surah Ghafir ayat yang ke-60. Yaitu apa? Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Bayangkan, minta itu untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan kita. Kalau diijabah, dapat apa yang kita harapkan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan, kembali manfaatnya ke siapa? Ke kita. Tetapi karena di antara bentuk Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah itu akan marah, akan murka kalau ada orang yang tidak mau minta kepadanya. Masya Allah, ya, tidak ada yang lebih, ya, terhormat, ya, terapresiasi di antara bentuk keajaiban, ya, keajaiban. Ya, di antara bentuk keagungan Islam, ya, kemurahan Islam adalah bab doa ini. Sebagaimana ada sebuah syair, ya, yang mengatakan, "La tas'alunna bani Adama hajata." Janganlah engkau meminta supaya manusia itu memenuhi hajat hidupnya. Wasallallahi abwabuhu lah tujab, tetapi mintalah kepada Zat yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup. Allah yaghdab intarakta su'alah, Allah akan marah kalau engkau meninggalkan berdoa kepadanya. Wa idza sa'anta bani Adam yaghdab, sementara kalau kau minta kepada manusia maka dia akan marah. Nah, coba kita renungkan. Kenapa kita ini malah seringnya itu minta mengiba, ya, kepada manusia? Yang mana karakter manusia apa? Enggak suka kalau diminta. Basicnya manusia itu mesti merasa direpoti kalau ada orang yang minta. Makanya bahasanya ngambutan ngerepoti. Nah, ngerepoti kan sudah jelas arahnya kemana. Karena memang basic manusia begitu. Kenapa kok kita tidak malah minta kepada Zat yang alladzi abwabuhu la tuhjab, yaitu yang pintunya itu dibuka 24 jam, mau minta apapun, ya. Sampai ada sahabat Nabi yang tergoda ketika Nabi mengatakan, "Wis tau minta apa saja kamu, mintalah kepada Allah." Ada yang sahabat Nabi tanya, "Kalau saya enggak punya sandal, boleh enggak saya minta sandal?" "Boleh, minta sandal kepada Allah." Sampai begitu.
Artinya menunjukkan apa? Permintaan apapun asal dia merupakan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, maka silakan meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anehnya manusia. Dia malah minta kepada Bani Adam, ya, manusia yang rata-rata semuanya akan merasa terrepotkan kalau kita minta. Bahkan mungkin malah marah-marah gitu. Tapi kita lakoni juga yang begitu. Kenapa kita tidak minta kepada zat yang justru menunggu-nunggu kita? Mana yang kamu minta itu? Bahkan bahasa kok hanya itu yang kita minta? Karena pintunya dibuka 24 jam dan yang diminta enggak ada batasannya sama sekali, sepanjang dia merupakan kebaikan, tidak melanggar, melabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, ini berita gembira bagi kaum muslimin, ya. Berita gembira bagi kaum muslimin. Wa qala azza wa jalla amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su', atau siapakah yang akan menjawab, mengijabah orang-orang yang menderita, orang yang dalam kesempitan apabila dia meminta? Dan siapa yang akan mengijabah orang yang yang mengendaki supaya tersingkap segala keburukannya? Ya. Siapa yang menyingkap segala keburukan yang menempel pada diri seorang hamba? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah juga, ya, yaitu ayat yang ke-186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat kepada hambanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti akan ijabah doanya, permintaannya orang yang meminta kalau dia meminta kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ba ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti akan ijabah permintaan dari orang yang minta, doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, apabila dia minta kepadaku. Idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku. Kuncinya apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin itu tidak bisa optimis menghadapi situasi hidupnya itu, sementara apa? Ada itu, Ustaz. Ada, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenisnya. Satu, yang kita tidak minta saja Allah kasih. Kita tidak minta kepada Allah, itu Allah kasih kepada kita. Dan satunya lagi apa? Diberi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada tubuh kita? Kita punya mata, telinga, hidung, mulut, ya, tubuh kita dengan segala fungsinya yang membantu kehidupan kita ini, itu adalah karunia Allah tanpa kita memintanya. Tersedianya udara, matahari, bulan, bumi dengan segala isinya untuk kemanfaatan umat manusia, itu diberikan Allah tanpa diminta oleh hambanya. Bagaimana kita sampai berpikir ragu-ragu apakah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan banyak hal di mana kita tidak minta kepada Allah, yang mana itu sangat kita butuhkan, itu diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa persyaratan harus minta kepadanya.
Orang yang enggak minta saja lah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak minta itu udah dikasih. Apalagi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu. Apalagi Allah menyatakan apa? Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Artinya apa? Ya bahasa matematikanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Wa an Nu'man ibn Bashir qala qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwa al-ibadatu summa tala al-ayata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sahih at-Tirmidzi. Dan dari Nu'man bin Bashir dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa itu itulah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nu'man bin Bashir mengutip ayat yang tadi kita kaji, yaitu dan berkatalah, berfirmanlah Tuhanmu, mintalah kalian semuanya kepadaku, pasti aku akan ijabah bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, maka kelak dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini janji-janji Allah dan Rasulnya ya, bagi orang yang mau berdoa sekaligus ancaman ya, bagi yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sering dikecewakan ketika minta pertolongan kepada manusia, akhirnya dia berpikir yang sama. Saya enggak enak kalau banyak minta kepada Allah. Saya merasa malu kalau minta kepada Allah. Kemudian apakah mungkin doa saya diijabah oleh Allah? Itu karena apa? Itu kebawa pikiran kita itu Allah itu dianggap kayak manusia. Naudzubillah min mintani. Beda. Memang kebalikannya, kalau manusia itu banyak diminta mesti emosi, marah karena ngerepotin. Sampai kapan kamu itu minta saya terus, kan gitu kira-kira. Kalau Allah kebalikannya, Allah malah marah, murka kalau kita enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya. Wa du'a yaqta bi qabulihi li umumil ayah allati qaddamna dzikrahu. Dzikraha. Dan doa itu pasti diijabah, dikabulkan. Itu pasti. Pasti dikabulkan. Berdasarkan keumuman ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Dasarnya ayat yang sudah kita baca, termasuk hadis-hadis yang tadi kita telah baca. Sebagaimana sebuah hadis dari Salman ada dalam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankan hadis ini, dia berkata, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu begitu pemalu lagi maha mulia. Dia merasa malu apabila ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kemudian dia pulang dengan tangan hampa. Kemudian dia berdoa dalam keadaan apa? Tangannya hampa, maksudnya apa? Tidak diijabah. Itu Allah malu. Kalau sampai ada orang yang meminta tapi tidak diberi, itu Allah sendiri yang malu. Allah tidak mengendaki doanya hambanya itu pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Masya Allah ya. Hadis Anas anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tujizu bid du'a wa innahu lan yahlik ma'a du'a ahadun.
Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim badia. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, janganlah kalian itu lemah di dalam berdoa. Harus semangat, harus yakin, optimis doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada ceritanya orang itu binasa, orang itu menderita, orang itu terkena bahaya hanya karena dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya, Pak. Istilahnya apa? Wis gratis doa itu dan tidak punya efek negatif sama sekali. Enggak ada efek samping apa-apa. Oh, jangan banyak doa nanti kamu akan sakit misalnya. Enggak ada. Yang sehat jadi sakit. Enggak ada begitu. Betul-betul tidak ada aspek atau side effect, itu tidak ada. Efek samping itu tidak ada sama sekali bagi orang yang berdoa. Justru yang ada apa? Positif efek. Malah apa? Malah positif. Langsung positif, dia menatap masa depannya dengan optimis, ya, dengan gembira. Karena apa? Yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sayangnya, ya, banyak orang yang malah berpikir kebalikannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan juga dia. Baik. Wa akhraja Ahmadu wal Bazzaru wa Abu Ya'la bi asanidin jayyidatin wal Hakim wa qala sahihul isnad min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan satu doa yang isi doanya itu tidak mengandung dosa, juga tidak mengandung memutus silaturahim. Syaratnya dua itu. Asal doanya itu tidak ada unsur dosa dan doanya itu tidak dalam rangka memutus silaturahim, kecuali Allah pasti akan memberinya. Allah pasti akan mengijabah permintaan hamba tersebut, doa hamba tersebut, dengan tiga kemungkinan. Dengan tiga kemungkinan. Ini banyak orang yang enggak tahu sehingga menganggap doanya enggak diijabah. Padahal ada dua, ada tiga kemungkinan. Pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama ini yang umum, yang dipahami oleh manusia umumnya. Itu apa? Kapan dia berdoa? Enggak lama lagi doanya diijabah Allah. Mungkin besoknya, mungkin minggu depannya, mungkin bulan depannya, mungkin tahun ini. Sehingga dia merasa apa? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini salah? Benar. Memang begitu. Tapi itu apa? Baru salah satu. Salah satu bukti doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma ayyutakhiraha lahu fil akhirati. Nah, yang kedua ini yang banyak orang yang gagal paham. Itu apa? Doanya itu tidak diijabah oleh Allah di dunia, tetapi semua permintaan kebaikan yang dipanjatkan kepada Allah itu akan menjadi simpanan untuk nanti dia bekalnya di akhirat. Gitu. Nah, ini yang kedua ini yang banyak orang yang enggak tahu. Ya, dianggap lu mana ini sudah setahun kok enggak dikabulkan. Sudah 5 tahun kok enggak dikabulkan. Nah, karena dia mengira pengabulan doa itu artinya adalah dinikmati langsung ketika di dunia. Inilah yang buat manusia itu banyak yang berputus asa untuk berdoa, gitu. Padahal yang kedua apa? Menjadi apa? Tabungan
menjadi simpanan yang siap untuk dinikmati, dipetik nanti di akhirat. Makanya jangan bosan-bosan untuk berdoa, karena kalaupun yang pertama itu tidak kita dapatkan, maka masuk yang kedua. Ini baru dua lah. Yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minasu'i mislaha. Yang ketiga, tidak diijabah apa yang kita mau tidak Allah berikan, di akhirat juga tidak dimenjadikan simpanan, tapi ternyata masuk yang ketiga, yaitu apa? Kita ini diselamatkan dari keburukan, dari musibah, dari mara bahaya, yang nilai keburukannya itu, nilai bahayanya itu setara dengan apa yang kita panjatkan. Misalnya, umumnya manusia ini kan kalau doa kan minta rezeki, minta uang, minta harta misalnya. Minta harta misalnya 1 miliar, ini misalnya saja. Bulan ini enggak dikabulkan, bulan depan enggak dikabulkan. Dan juga ternyata Allah itu tidak menjadikan dia sebagai tabungan di akhirat. Ternyata apa yang terjadi? Itu apa? Dia diselamatkan dari mara bahaya. Yang nilainya itu ya 1 miliar itu. Andaikan dia enggak berdoa maksudnya. Maka dia mungkin akan kecelakaan misalnya, sampai dia amputasi misalnya, terus bagaimana operasi-operasi sampai menghabiskan dana 1 miliar. Itu digagalkan, ditiadakan oleh Allah karena apa? Seorang hamba itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Makanya mungkin kita mungkin pernah dengar kayak isyaratnya. Misalnya apa? Orang kecelakaan kok malah bersyukur. Nah, ini contohnya. Nah, musibah dia bersyukur. Alhamdulillah hanya ini yang hilang. Hanya ini yang saya alami. Coba kalau saya lebih dari itu. Nah, itu contohnya. Itu adalah sebenarnya merupakan apa? Sinyal, tanda-tanda bagaimana Allah sudah menjauhkan marabah yang sangat besar yang mungkin akan menimpa dirinya. Dan itu mungkin sebabnya karena apa? Masuk yang ketiga ini ya, dikabulkannya doa, dijawab doanya untuk versi yang ketiga ini. Nah, kalau di YouTube misalnya ada contohnya itu orang yang apa, seperti sedang menunggu di trotoar ya, di sebuah trotoar dia menunggu, mungkin nunggu temannya atau nunggu kendaraan lewat, saya nggak tahu, karena itu CCTV ya. Kemudian dia itu pegangan pagar yang labil, pagar yang kayak partisi gitu. Nah, ketika dia pegangan itulah dia tiba-tiba ada semut yang menyerangnya di kakinya, sehingga dia kakinya terus di apa lompat-lompat itu, kemudian tetap aja semuanya banyak, akhirnya dia pindah dari tempat dia berdiri itu, geser maksudnya, geser kurang lebih ya 10 meter mungkin dari situ. Dia butuh waktu mungkin hanya 5 detik mungkin ya. Ternyata setelah dia pindah dari tempat semut itu ada mobil nyelonong pas di tempat dia semutnya tadi gigit dia itu. Itu contohnya. Itu cara Allah menyelamatkan hamba tersebut dari ditabrak mobil. Mobilnya banter banget untuk sampai akhirnya nabrak pohon di sampingnya pas gitu. Terhenti karena nabrak pohon itu, kemudian sehingga terhindar dari menabrak dia itu. Nah, itu contohnya. Kan biasanya karena orang umum mengatakan apa, kalau belum waktunya mati ya nggak akan mati, ini contohnya itu kami, itu apa salah? Tidak, itu benar. Tetapi ada satu lagi, yaitu apa? Itu kemungkinan dia berdoa, dan cara Allah mengabulkan doanya dengan apa? Diselamatkan dari marabahnya yang menimpanya. Nah gitu. Makanya alangkah ruginya, alangkah menyesalnya seandainya manusia itu tahu fadilah doa yang sedemikian hebatnya seperti ini,
kemudian manusia tidak mau berdoa, pasti dia menyesal. Pasti menyesal sejadi-jadinya andaikan manusia tahu ada tiga cara Allah mengabulkan doa seperti ini. Pasti apa? Dia akan semakin banyak berdoa karena yakin doanya itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ana la ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hammat du'a. Faman alhamat du'a fa innal ijabata ma'ahu. Saking yakinnya doanya itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai khalifah yang kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab sampai mengatakan apa? Aku sama sekali tidak pernah berpikir kepikiran tentang diijabah apakah tidak doa saya. Tetapi saya fokusnya itu adalah bagaimana supaya saya itu banyak-banyak berdoa, supaya saya itu betul-betul sungguh-sungguh dalam berdoa. Karena apa? Siapa yang Allah ilhamkan kepadanya untuk berdoa, maka sesungguhnya ijabah Allah itu pasti bersamanya. Itulah pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia itu yakin bahwa doanya pasti dijabah Allah. Maka dia enggak pernah kepikiran, enggak pernah ragu maksudnya. Enggak pernah ragu, kira dia kabulkan enggak ya? Enggak pernah dia mikir itu. Karena dia yakin pasti dijabah Allah Subhanahu wa taala, maka fokus dia itu apa? Berdoa, bukan fokusnya apa? Kira-kira dikabulkan apa enggak ya? Kira-kira kapan? Bentuknya bagaimana? Ya enggak pernah begitu. Dia fokusnya apa? Doa. Karena apa? Fa innal ijabata ma'ahu. Karena ijabah itu akan bersama orang yang berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya ya, teringat kembali tentang fadilah doa seperti ini, ya, agar kita semakin gencar di dalam berdoa, agar kita semakin sungguh-sungguh di dalam berdoa, disertai satu keyakinan bahwa ijabah itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggih. Ya. Ya, pertama betulkah kata-kata hati-hati kita dalam berkata-kata karena dia bisa merupakan doa. Itu tentu saja maksudnya itu adalah sugesti ya, sugesti. Maksudnya gini, orang itu kalau bawaannya itu kata-katanya mengandung pesimis, kata-kata yang mengandung konotasi negatif, menghina, mengejek, merendahkan, ya, menebar permusuhan, ya nanti di dalam dirinya itu akan terbentuk karakter yang seperti yang dia ucapkan itu, karena itu kebiasaan. Sebaliknya kalau dia itu dalam kata-kata itu terkandung unsur optimisme, ya, mengandung semangat, ya, mengandung kesabaran, ya, mengandung penghormatan atau adab yang baik kepada sesama, nanti juga akan terbangun seperti itu. Karena kata-kata itu mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi gaya hidupnya, mempengaruhi sehari-harinya, maka orang mengatakan seperti doa gitu loh. Padahal ya memang itu akan begitu. Coba kalau jenengan enggak percaya misalnya, coba setiap hari seminggu jenengan itu marah-marah terus. Nanti mesti punya pengaruh dirinya itu jadi kayak orang emosi terus. Jadi kayak orang yang gampang emosi. Gara-garanya apa? Karena seminggu kita marah-marah terus. Maksudnya omongannya, keluar isi omongannya itu, nada dan isinya itu, isinya hanya kemarahan demi kemarahan.
Sebaliknya kalau misalnya dibalik, seminggu itu apa? Isinya menjaga lisannya tidak akan berkata-kata yang buruk, tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama, merendahkan, melecehkan misalnya. Bahkan isinya itu apa? Optimis, isinya itu mendoakan saudaranya, memandang baik saudaranya, maka otomatis juga akan punya pengaruh langsung kepada karakternya, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana status doa setelah sholat? Doa setelah sholat itu masyru', ya, disyariatkan di dalam agama kita, ya. Bahkan itu bagian dari sunnah Nabi, diantaranya Nabi setiap selesai salat itu biasanya berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bagian dari doa Nabi, ya Allah tolonglah aku untuk bisa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan semakin baik ibadahku kepadamu. Itu contohnya. Dan banyaklah doa Nabi yang dilantunkan setelah sholat. Bagaimana kita memahami adanya doa setelah sholat itu? Sholat itu adalah ibadah. Secara umum sholat adalah ibadah. Meskipun dalam sholat juga ada doanya juga. Bahkan intisari sholat adalah doa dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selesai beribadah, orang yang baru saja beribadah, baru istilahnya itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu dia memiliki peluang untuk dikabulkan lebih besar daripada misalnya dibalik orang itu tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, nggak mau zakat, tetapi dia rajin berdoa. Nah, ini kan kalau dibalik seperti itu, ya bagaimana kita ini, kenapa? Di mana rasa malu kita? Walaupun Allah tuh ngasih kan, Allah tadi kan menyebutkan minta apa saja lah kepadaku, ya. Tetapi di mana etika kita, di mana adab kita kalau kita itu hanya minta tok, tidak pernah mau menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kan orang yang tidak mengerti adab, tidak mengerti etika dan sopan santun. Karena itulah ketika seseorang itu selesai sholat, itu mengapa kemudian berdoa? Karena ibaratnya apa? Baru saja beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia memang layak untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya apa? Sudah bekerja, sudah mengabdi, baru berharap adanya gaji, imbalan, yang gitu. Ya masa gimana belum kerja, belum beribadah, belum mengabdi, sudah minta gaji misalnya dirapai selama setahun, padahal baru mau diterima kerja, besok belum bekerja, hari ini belum bekerja, sudah, bos gimana kalau saya sudah diterima ini, ya saya minta dirapai gaji saya selama 10 tahun bisa enggak, dibayar di depan. Ya akan mikir apa ini, di mana letak etikanya, kan gitu. Sehingga dengan demikian, itulah mengapa selesai kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun bentuk ibadahnya, itulah diantara saat yang tepat bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nonton gak? Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Wafatun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.